dan achiever berikutnya dianugerahkan kepada PT Mandiri Utama Finance atau dikenal dengan MUF, merupakan anak perusahaan PT Bank Mandiri Persero Tbk yang resmi berdiri pada tanggal 21 Januari 2015. Bergerak di sektor pembiayaan multiguna, MUF hadir memberikan pelayanan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki kendaraan bermotor secara angsuran. Built to compete with the best and to be the most reputable company merupakan visi MUF untuk menjadi perusahaan pembiayaan yang terbaik dan memiliki reputasi. Didukung Bank Mandiri sebagai induk perusahaan, MUF semakin berkembang dan termasuk ke dalam kelompok perusahaan multifinance besar di Indonesia. Sebagai anak perusahaan yang baru berkembang, MUF sudah mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan. Dalam menghadapi tantangan digitalisasi, MUF juga mengencarkan pelayanan dan publikasi melalui berbagai inovasi berbasis teknologi digital. Hasil riset menunjukkan, ada lebih dari 116.000 ulasan PT Mandiri Utama Finance di internet, serta dicari oleh rata-rata lebih dari 18.000 pengguna internet setiap bulannya. Inilah peraih Top Digital Corporate Brand Award 2021 Special Achievement for Subsidiary BUMN PT Mandiri Utama Finance. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Zakaria Halim selaku Corporate President Office EVP PT Mandiri Utama Finance. Kami persilakan untuk memberikan speech terlebih dahulu. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Izinkan terlebih dahulu saya menyapa yang terhormat Bapak Arief Mudajat selaku CEO suarapemerintah.id, Ibu Susilawati Ningsih selaku Direktur Infobrand Group, Bapak Triharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia, yang terhormat Bapak Ibu jajaran Dewan Juri Top Digital Corporate Brand Award tahun 2021. Dan juga Bapak Ibu yang hadir pada acara hari ini, terima kasih kami ucapkan kepada suarapemerintah.id atas penghargaannya di tahun ini untuk Mandiri Utama Finance sebagai Top Digital Corporate Brand Award 2021 Special Achievement for Subsidiary BUMN. Penghargaan yang diberikan ini akan menjadi motivasi bagi Mandiri Utama Finance untuk selalu berinovasi, khususnya melalui platform digital untuk semakin mempermudah pelanggan setia Mandiri Utama Finance mengakses layanan kami. Saat ini kami sudah melakukan pengembangan dari konsep awal yang kami mulai di Juni 2020 dan pada akhirnya kami memiliki website pameran kendaraan online berbasis syariah dan juga berbasis konvensional agar masyarakat luas dapat mengajukan pembiayaan kendaraan bermotor dengan mudah melalui digital yang dapat diakses di moas.muf.co.id serta bacautoshow.muf.co.id. Khusus untuk fasilitas dana tunai, kami telah memiliki website pengajuan dana tunai dan didedikasikan untuk mempermudah ribuan mitra multiguna kami dan masyarakat luas untuk mengajukan pinjaman dana tunai dengan lebih cepat dan praktis melalui dananow.muf.co.id. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas penghargaan ini dan memberikan semangat kepada kami untuk terus mengembangkan platform digital Mandiri Utama Finance. Sekali lagi terima kasih untuk suarapemerintah.id. Selamat saya ucapkan kepada PT Mandiri Utama Finance atau MUF. Terima kasih kepada Bapak Zakaria Halim selaku Corporate President Office EVP Mandiri Utama Finance. Mandiri Utama Finance atau MUF sudah mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan dalam menghadapi tantangan digitalisasi. MUF juga menggencarkan pelayanan dan publikasi melalui berbagai inovasi berbasis teknologi digital. Hasil riset menunjukkan ada lebih dari 116.000 ulasan Mandiri Utama Finance di internet serta dicari oleh rata-rata lebih dari 18.000 pengguna internet setiap harinya. Saya ucapkan sekali lagi selamat kepada PT Mandiri Utama Finance atau MUF atas diraihnya penghargaan Top Digital Corporate Award Corporate Brand Award 2021 Special Achievement for Subsidiary BUMN. Wassalam. Baik, Bapak boleh kita berikan foto bersama. Rupanya sudah siap Bapak ya. Saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih Bapak.